la única que escribí. Me explico en el hospital cuando la nací, la tifilis y la quema es cáncer. No, vive, tengo un ambiente de cáncer. Saya macam fikir kesian dia. Bila saya dah kena, saya dah alami, saya jatuh terduduk sekejap. Dan abang saya, dia panggil semua orang dan dia cakap, cucu sakit. Syaza, Sofia, mana sakit? Mana sakit kanser. Dan anak saya dengar sahaja perkataan kanser tu terus menangis. Dan saya sendiri memang benda pertama yang saya fikir bila saya dapat tahu saya kena kanser, saya terus pandang bukan anak saya. Saya terbayang terus bukan anak. Macam mana diorang kalau apa berjaga dekat saya. Nasihat saya pada semua orang yang alaminya atau yang menjaga, atau siapa sahaja, jangan takut. Jangan sesekali takut. Jangan risau, kena berani. Sakit ada ubat dia. Dan insya Allah, saya akan sembuh.